kabar? Baik, Pak. Pak Lurah kenapa? Jam berapa tadi? Jauh. Kenapa, Pak? Lehernya nggak boleh, Pak. Biasa, abis nge-gym. Oh. Jam berapa tadi sampai di kantor? Tadi malam, Pak. Bagus. Karena dia sekalian jaga malam di sini. Kamu jam berapa sampai di kantor? Tadi pagi, baru berapa jam yang lalu. Kita bertugas sebagai pelayan masyarakat. Iya, Pak. Jadi kita harus disiplin terhadap waktu. Waktu, nasinya nasi jagung. Itu istilahnya pepatah, ya. Jadi kita punya waktu, jangan nanggung-nanggung. Kalau jam 7 ditetapkan untuk masuk kantor, setengah 7 paling telat sudah sampai di sini. Oh iya, pasti. Nah. Tadi pokoknya Pak Lurah sebelum datang kita berdua udah ada di sini. Iya, kamu sebagai senior, tolong dibantu juniornya. Sudah. Kamu sebagai junior, tolong dibanting seniornya. Hari ini saya mau ada rapat, tapi ngomong-ngomong sudah jam 9. Kok jarumnya mundur, Pak? Ini kan jam Arab. Ini ngomong-ngomong udah jam 9, satu karyawan lagi belum datang? Belum, Pak. Belum, selalu dia selalu telat. Dia selalu seperti itu. Iya. Saya sudah tegur berkali-kali seperti itu, masih diulang-ulang juga. Itu mesti dikasih. Saya tutupin karena banyak yang ngomongin, Pak. Itu aliran darah mati, Pak. Enggak. Kamu berusaha biar saya ketawa gitu, biar saya nggak marah. Tadinya gitu, Pak. Saya ini udah marah besar sama kamu. Setiap hari terlambat terus. Emang di rumah nggak punya jam? Ada, Pak. Tapi yang salah Bapak. Kenapa saya salah? Ya harusnya kalau saya belum datang, Bapak jangan datang dulu. Karyawan datang tepat waktu jam 7. Kamu jam 9. Jam berapa? Hah? Iya. Gimana jamnya, Pak? Ya di sini dong jamnya. Siapa yang mindahin? Kamu yang mindahin kan? Kamu itu kan di sini baru, karyawan baru. Harusnya disiplin dong. Gesper di sini lagi. Pakaian tuh yang rapi. Dulu cita-citanya mau jadi apa? Superman. Pakai tas kecil buat apa? Ini kan tas cewek. Tugas kamu apa? Nulis. Siapa yang nulis? Kamu di sini melayani masyarakat. Kalau ada orang pengen bikin KTP, perpanjang KTP, kamu yang bantuin. Ya, tapi jangan dimarah-marahin terus, Pak. Saya harus marah, kalau kamu udah sering lakukan seperti ini. Kamu coba contoh ini senior-senior kamu semua. Kamu. Pegang. Juara. Juara apa? Juara kesiangan. Sini kamu. Duduk sini. Mulai saat ini, kalau besok kamu masih telat juga, saya pindahin kamu ke salon. Mengerti? Pak. Kalau masuk jam 7, datang jam berapa?
Jam 6. Bagus. Jam 6. Ah, ngecek, Pak. Ngecek, kamu ngecek. Balik ya? Makanya begini-begini, Pak. Enggak, Pak. Saya ini orangnya diem-diem, tapi saya bisa lebih kasar daripada kamu. Mengerti? Wibawa saya sebagai lu.